Sorotan lainnya, saudara, memasuki hari keempat kebakaran hutan di Gunung Lawu, Jawa Timur, terus meluas dan membesar hingga sekitar 200 hektar lahan. Embusan angin kencang membuat api sulit dipadamkan, bahkan mengancam keselamatan para petugas gabungan. Para relawan dan petugas gabungan pun berlarian menyelamatkan diri dari kobaran api. Selain sekat bakar melingkar di seluruh zona kebakaran, menurut rencana tim akan menerjunkan waterbombing untuk pembasahan dan memadamkan api yang tidak terjangkau. Dengan situasi angin yang berubah-ubah ini membahayakan personel kita. Jadi mending agak sedikit jauh dari situ, kita bikin skat 3-5 meter itu supaya api tidak berada di situ.